Hai. Jadi hari ini menuin kemauannya tahu. Mau kemana? Mau ke Jogja. Emang rumahnya Aung tuh di mana? Di Jogja daerah Kak. Bantul. Ya, Padang Tritis Bantul. Oh. Ikutin aja. Mantap. Mau berangkat haji lagi? Insyaallah. Jauh. Kalau ada catatan Anda, ya Allah. Hati-hati ya, Om. Habis makan apa, Ung? Cita itu adalah nasi Padang, jadi nasi Padang. Tapi Aung makannya tahu, nggak makan rendang, nggak makan ayam, nggak makan kari. Selepas makan, kita langsung menuju ke gedangan. Namun sebelumnya, tewas. Dari titik ini, penunjuk arah untuk kegedangan beralih dari yang tadinya aku menjadi Kakung. Mbak! Butuhnya teko, Mbak! But I know you're stronger than what you think.
are afraid. I wish you could see that. I think you're brave. And if it all falls, if it all breaks, I'll still be here. Fix these mistakes. Wherever you're going, I'm going to. I'll follow you. Ya, ibu ini kan anak-anak ini. Mbak Yuni Bono. Mbak Yuni Bono, Dewi. Selamat. Ibu ini Bono. Ya, ibu ini Bono. Mbak Yuni Bono, jalan ini. Kita tentu semua, wong Bung. Bung itu banyak. Kenapa? Kalau jatuh, Bono, Mbak Temu, Selamat, Dinem. Ini wherever you're going, I'm going too. I'll follow you through the black and the blue. Whatever you're going, I'm going too. Bu Aung yo umur 4 tahun. Pikantuk. Oh nggih. Nek pikantuk kula tak mriku. Nggih, nggih. Pun sanjang kali RT-ne kok ana. Oh sampun. Nggih, ya mung Pak. Kowe iki kok padha nang kene, Pak? Betul. Iki cek kelas kan nang kene. Lah, tak pundi? Wong kula dimbeni bapakne ini. Ora lupa-lupa lho, Dik, ngoten niku. Berubah ini langsung menjak nonton gempa ini kok nggih. Jadi bangunannya ini sudah rubah kabeh. Ha nggih. Nah, bangunane sih. Oke, ini bangunane sudah rubah. Bangunane nggih rusak. Sing bidang ngamune. Gedangan, Pundong, Bantul, Yogyakarta. 85 tahun yang lalu, Kakung lahir di sini. Peristiwa ini membuat saya dan keturunan Kakung memiliki darah Jogja. Bangga ya. 1955, Kakung memutuskan untuk merantau ke Wonosobo, meninggalkan desa ini untuk mencari pekerjaan. Kakung lalu menetap di Sumberan Wonosobo, dan saat itu ia mengajar ilmu mengetik pada anak-anak di sana. Judul di depan tadi, Kakung the Last, atau Kakung yang terakhir, bukan tanpa alasan. Kakung adalah keturunan terakhir dari Mbah Mangundiwongso, Mbah Buyut kami. Semua saudara, ayah, ibu, kakak dan adik sudah tiada menyisakan Kakung seorang saat ini. Karena itu, saya memanggil seluruh keturunan Kakung. Yuk,
Kita satukan kekeluargaan. Kita jaga kakung layaknya kakung menjaga kita semua. Tujuan utama kami sudah kami capai. Kini saatnya makan siang. Bisa ditebak, urusan makan adalah saatnya ibu berkuasa untuk menentukan. Mangut lele Mbah Marto yang dikata melegenda itu jadi hasrat ibu kali ini. Mam, apa Om? Mangut lele ditambah gudeg. Manggut-manggut. Lele manggut-manggut. Pak, sendoknya buat saya boleh ya? Kau gak pedes, Pak Om. Gak pedes. Cukupan. Ini ketinggalan. Padahal sudah saya ingatkan, mangut lele ini pedas sekali. Alhasil, bapak jadi yang pertama untuk menyerah. Disusul saya, lalu ibu dan Mbak Mela. Hebatnya, kakung justru sangat tangguh. Eman-eman jelasnya. Ibu dengan bangganya bercanda dengan kaleng kerupuk, sedang saya dan kakak menahan hasrat ingin buang hajat. Hah, pedas sekali kawan. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know.
mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello, Mona. I push back the series. Selebihnya dari hotel, kami memutuskan untuk santai saja. Saat malam, kami hanya keluar sebentar ke kota gede, lalu kembali ke hotel guna istirahat. Singkatnya, ini semua untuk membahagiakan Kakung. Jalan surga ada di depan kita, tegas Bapak kepada kami. Yang artinya bahwa ketika orang tua masih hidup, berusahalah untuk selalu membuatnya bahagia. Anehnya, saat ini kala orang tua sudah tiada, mereka yang jauh berapi-api untuk datang. Lantas, kemana mereka saat orang tua masih ada? Jangan sampai kita semua seperti itu. Baiklah, sampai jumpa kawan. Saya Rama, salam. Hampir saya lupa, kalian harus tahu saat ibu justru memilih beras sebagai oleh-oleh dan membawa keranjang ke hotel. Ibu membeli oleh-oleh berupa beras 2 kilo. Matur nuwun ya mas. Senang gak bu? Senang sekali masnya, baik banget. Jadi ibu ke hotel, yang lain bawanya cakep-cakep, dia bawanya iya. Maklumlah emak-emak ya. Tersangkanya.